Arab Saudi akan diguyur hujan deras, badai, petir, dan angin berdebu. Badan Meteorologi Arab Saudi mengeluarkan peringatan ke wilayah selatan dan barat kerajaan. Dua kawasan itu disebut akan mengalami badai petir, sedangkan angin dan badai berdebu diprediksi akan terjadi di bagian selatan Riyadh dan timur. Dilansir SPA, Badan Meteorologi NCM Arab Saudi mengatakan hujan sedang dan petir, hujan disertai angin diperkirakan akan melanda beberapa bagian wilayah, seperti Najran, Jazan, Asir dan Baha, serta dataran tinggi Mekah. Kemudian, meluas ke bagian pesisir Jeddah, Al-Layth dan Hunfudah. NCM menambahkan badai petir dan angin berdebu diperkirakan akan terjadi di bagian selatan Riyadh dan wilayah timur. Beberapa bagian Riyadh dan timur juga akan menyaksikan suhu ekstrim, katanya. Hujan telah terlihat di seluruh wilayah Dewan Kerjasama Teluk yang lebih luas.